Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih bersama saya di channel Bocahmu. Di sini melanjutkan part sebelumnya saat belanja di toko serba ada di Brunei Darussalam. Oke, sebelum menonton jangan lupa siapkan kopi pahitnya dan camilannya agar saat nonton tidak merasa kehausan dan kelaparan. Oke bro, tanpa lama-lama lagi, jangan lupa like, komen, dan subscribe bagi yang belum, dan bagi yang sudah silakan duduk manis sambil menikmati kopi pahit dan camilannya. Oke, langsung saja mari kita gaskan bro. Oke, di sini masih berada di kawasan toko serba ada di negara Brunei Darussalam. Karena semuanya komplit bro, di sini menjual berbagai macam produk-produk yang dari kawat menengah ke atas. Yang penting cocok untuk isi kantong dompet Anda. Di sini menjual berbagai macam produk-produk dan menjual berbagai macam peralatan dapur dan peralatan ruang tamu, peralatan kamar mandi, peralatan makan dan semuanya lah. Yang penting sini komplit ada. Dan ini masih di sini bersama Denny Cuknan. Dia memilih-milih topi bro, tapi dia nggak beli sebenarnya, nggak punya uang. Nah, cuma moto-moto saja bro. Oke, di sini di kawasan menjual berbagai souvenir untuk ulang tahun. Barang siapa yang punya anak-anak, yang punya kekasih, yang mempunyai teman dekat ataupun apa namanya yo? Boyfriend. Nah, sini ada bro. Gak usah jauh-jauh. Di batu pesulap sini komplit semuanya. Nih balon-balon. Ini Mbak Yu lagi promosi. Ini nggak jelas ngomongnya gimana. Nah itu. Biarin aja bro. Oke, ini balon-balon ada. Komplit stiker-stiker. Dan ini Mas Ayi lagi belanja bag untuk katanya untuk dibawa balik karena sudah lama rindu sama istrinya bro. Ya begitulah namanya orang merantau, pasti ada yang dirindukan. Itu ini berbagai macam tas-tas untuk menyimpan kado ada komplit di sini bro. Yang enggak ada ini kantong Doraemon bro, karena masih nanti dimarahin Nobita. Nih dia masih bingung memilih bro. Kamu tak tarik tengok di luar sana saja. Ah di sini, sini itu lagi Mbak Alipia sama Mas Dennis lagi bingung memilih-milih sesuatu yang tidak akan dibeli bro pastinya, karena enggak ada uang dia mungkin. Oke, lanjut saja di sini peralatan-peralatan. Ini peralatan rumah bro. Habis yang putih no. Nah bagi yang tukang-tukang ini ada komplit semuanya. Sanyo ada, ini pipe-pipe berbagai merek. Dan di sini ini amannya apa ya? Nah, ini komplit semua ini. Datang semuanya. Aja cetok lah ini bro, mungkin bro kalau di rumah. Nah tuh seringgit 90 sen 19.000 bro. Ini bagi yang mau memilok dirinya agar lebih glowing, sini ada 7.90 sen biar mukanya lebih kinclong bro pakai pilok. Ini kabel-kabel di sini juga ada. Nah, ini peralatan-peralatan belajar untuk si baby. Ini komplit. Dan ini solasi bro, bermacam solasi untuk mensolasi pasangan agar tidak dibawa orang lain kabur. 18.000. Oke, ini peralatan-peralatan sekolah seperti pulpen. Komplit, ini pulpen ajaib. Nih
masih bingung bro, tapi dia nggak beli sebenarnya tuh bro, cuma bingung memilih saja itu. Nah, ayo dipilih Mas Denis, ayo dipilih, diborong boleh, ayo diborong. Nah di sini tuh yang hiasan-hiasan kamar bro, lampu-lampu cantik untuk memperindah kamar-kamar bagi para jomblower. Oke, di sini, nah di sini menyediakan souvenir oleh-oleh dari Brunei bro, semuanya komplit di sini. Ini ada gambar-gambar masjid, bandar, itu ada semuanya komplit bro, untuk dibawa pulang buat kenang-kenangan. Sayang anak di rumah, sayang keluarga di rumah, boleh kesini mampir bro. Ini dompet ajaib. Pin-pin juga ada ini, gantung-gantungan kunci. Rp6.90 bro. Isinya 8. Nah ini yang lebih cantik lagi, tapi harganya ya lumayan bro. Rp13.90 bro. 140.000 dapat 6. Ini gembok ajaib untuk menggembok. Nah, gembok-gembok semuanya lah. Nah, ini. Karena di sini komplit bro, yang gak ada itu yaitu kantong Doraemon dan pintu ajaibnya Doraemon. Pintu kemana saja tuh, takut kalau ada di sini bahaya tuh, bisa salah gunakan. Nah, ini pin-pin juga ada nih. Untuk souvenir dibawa balik, untuk dibagi sama keluarga-keluarga terdekat juga ada. Ini pulpen juga ada, pensil nih, untuk hiasan kulkas, magnet. Nah ini apalagi nih, masa kecil belum bahagia ya ini bro contohnya. Ini sayang anak juga ada sini, mainan-mainan anak. Nah, ini lagi. Tuh Mbak Yu ngapain tuh Mbak Yu? Budo 1 juta cuma 1 lembar. Lo jatuh ya wassalam. Nah, ini motor-motor. Dan di sini berbagai macam alat-alat olahraga juga ada bro. Nih buat gym. Buat menumbuhkan muscle katanya bro, orang-orang gym sih. Harganya Rp8, murah. Ini macam-macam alat-alat tinju juga ada. Ini barbel-barbel dan dumbbell bro, untuk memperbesar otot-otot lengan sebesar kepala bayi katanya. Ini Rp12.90 besinya saja bro. Ini yang lebih besar. Komplit. Oke. Dan akhirnya bro, kita balik lah bro. Berhubung kelamaan di sana dan tidak dapat apa-apa ya, akhirnya ya ini efeknya. Nah, inilah bro kawasan-kawasan ini, penjual alat-alat musik. Dan langsung saja bro, kita gaskan. Karena waktu sudah menunjukkan pukul kemepetan, dan setelah ini kita melanjutkan untuk bekerja. Mari kita pulang-pulang santai lah ini intinya. Nih kawasan itu bersurat bro, banyak bro, masih ada hutan dan lain-lain bro. Nah, ini kawasan belakang bro. Naik-naik tangga ini. Sini banyak bro, kedai-kedai bro, jangan takut lapar kalau di sini. Yang penting punya uang, jangan pernah takut lapar.
Jakarta banyak-banyak restoran dan banyak kedai di sini, bro. Dan makan, bro. Yang penting kalau mau memperbesar perut, baik. Oke, lanjutkan saja, bro. Oh iya, jangan lupa seruput kopinya, bro. Nanti kehausan. Dan jangan lupa makan cemilannya, bro. Biar gak lapar nanti. Oke. Oke, setelah ini kita akan berkunjung ke toko sepatu yang kemarin, bro. Sepatu yang pernah ada di vlog sebelumnya. Kali ini beli, bro. Kemarin cuma lihat-lihat saja. Nah, ini toko-toko di kawasan area Batu Besurat. Ini, nah, ini toko yang kemarin, bro. Akan dipilih. Langsung kita masuk, bro. Nah, ini di kawasan ini. Sepatu-sepatu bola dengan harga seratusan ringgit ke bawah, bro, ini karena masih kualitas KW2, tapi ya bolehlah. Nih, bagi yang mau silahkan datang saja langsung, bro. Gak usah malu-malu, tapi bayar sendiri, bro, ya. Dan oke, setelah sekian lama kami berada di toko-toko sini, mari kita undur diri. Oke, sebelumnya terima kasih sudah menonton. Semoga kita semuanya selalu dalam keberkahan dan semoga kita semuanya selalu dalam keadaan sehat walafiat. Oke, semoga kita semua dilancarkan dalam rezekinya. Semangat sebagai pahlawan bangsa negara, bro. Oke, saya undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.